saya nak story sikit. Dulu saya pernah jatuh tergelincir di sana. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Kali ini, saya berkesempatan menyelusuri memori zaman kanak-kanak yang suatu ketika dahulu sering bermain dan mandi di air terjun Gunung Ledang bersama 4 orang lagi sepupu saya. Terutama bila cuti sekolah tiba, air terjun Gunung Ledang terletak di daerah Tangkak, Johor. Merupakan tempat tumpuan di hujung minggu bagi penduduk sekitarnya mahupun dari luar negeri Johor. Gunung Ledang seringkali dikaitkan dengan cerita legenda Puteri Gunung Ledang yang ada hubungan atau dikaitkan dengan Sultan Mahmud Shah yang ingin meminangnya. Puteri Gunung Ledang telah meminta beberapa syarat sebagai hantaran. Antaranya adalah 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kuman, 7 tempayan air mata anak dara dan jambatan emas. Dengan ketinggian 1,276 meter dari aras laut, Gunung Ledang merupakan gunung tertinggi di selatan semenanjung Malaysia. Jika berada di atas gunung ini, pada hari yang cerah, kita boleh melihat Selat Melaka dan Sumatera Indonesia dengan jelas. Perjalanan dari jalan utama dengan berkenderaan adalah sekitar 5 hingga 10 minit. Manakala, jarak terdekat jika berjalan kaki dari kawasan perumahan Ladang Tangkak yang berhampiran sekitar 15 hingga 20 minit. Oh, dahsyat eh. Sekarang dah kena bayar. Ha? Kereta RM2. Dewasa diorang masuk RM2. Total RM4 atas angin je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada Hutan Lipur Gunung Ledang, tempat tempat jatuh hari kenang apalah lagi tempat kita bermain. Dulu kecil-kecil saya ni tempat bermain saya sejak petang bersama sepupu saya dan rakan-rakan saya berhujung minggu di Hutan Lipur Gunung Ledang. Dulu bukan begitu hutan, gunung kena panjat. Sekarang tak perlu tan. Jalan tarnya cantik, kereta boleh masuk ke dalam. Jadi kami jalan kaki je, panjat akar kayu, panjat pokok-pokoknya, rotan-rotan yang ada tak pokok, akar-akar yang pokok, kami kena gayut. Dulu macam ni lah kadang saya, panjat akar kayu, panjat batu, sebang rotan-rotan yang tergitar. Sekarang terdapat kemudahan tempat penginapan Gunung Ledang Resort yang menyediakan bilik tidur, kabin dan kolam renang. Okey, di sini adalah air terjun Gunung Ledang. Tempat ini adalah layer yang pertama atau stage yang pertama. Tak ada apa-apa lagi tapi saya dah tua tak larat. Nak story sikit. Dulu saya pernah jatuh tergelincir di sana. Tapi sebab nyawa saya mesti Allah pelihara, saya hidup sampai sekarang. Jadi saya kata ini masa kecil-kecil saja permainan saya dengan sepupu saya. Saya akan datang ke sini, mandi-mandi balik, lepas tu dah balik punya rotan. Okey, kita jumpa lagi. Kamu cerita akan datang ya. Tapi bukan saya yang kena rotan. Sepupu saya lah sebab mereka besar, saya kecil lagi.